Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com. Anwar sah mohon serta IPAS. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa mengesahkan yang dia telah mengemukakan permohonan bagi menyertai parti PAS. Anwar berkata borang permohonan keahlian bagi menyertai PAS telah dihantar beberapa bulan lalu dan masih belum mendapat kelulusan PAS. Bukan 10 orang lebih daripada 1000 bersama-sama dengan saya, insya Allah pada minggu kedua bulan Jun, kita hanya sekarang sedang menunggu keputusan daripada parti PAS. Saya mengesahkan saya telah membuat permohonan yaitu menyertai PAS, terpulanglah pada PAS untuk menerima saya ataupun tidak kerana saya ini bukan sesiapapun. Keputusan yang saya buat untuk menyertai PAS setelah saya meneliti secara dekat dan mendalam senario politik negara dan juga keadaan berlaku dalam politik UMNO itu sendiri, katanya ketika ditemui pada Majelis Rumah Terbuka Aidilfitri Muafakat Nasional di Ibu Negara hari ini. Dua hari lalu, media melaporkan Perikatan Nasional dijangka akan mengumumkan kemasukan Anwar serta lebih 10 bekas pemimpin UMNO untuk menganggotai parti itu. Timbalan Setiausaha Agung PN Taqiyuddin Hasan berkata bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin juga dilihat seperti menunjukkan minat yang sama untuk menyertai Bersatu. Katanya pengumuman penerimaan keahlian tokoh politik berkenaan dalam PAS dijangka dibuat penghujung bulan ini. Saya mengesahkan borang permohonan beberapa tokoh besar itu sudah siap. Kita tunggu masa untuk membuat pengumuman siap saja yang dijangka dilakukan pada akhir bulan ini, kata Taqiyuddin.